Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, jumpa untuk spray. Oke, hari ini kita akan berbincang sedikit ya, berfungsi ilmu sedikit tentang kompresor dan saringan air yang kita modif. Ini ada tabung freon yang kita pakai. Ini yang suatu pipa PVC sampai ke atas sana. Ini kita pakai kran untuk pompa lah. Ini ada satu ni dia angin dia 0.25 lah. Kalau 4 dah 100. Kan yang ini pun 120 lah. 110 lah. 110 dia mati. Dan 110 dia mati, nanti dia turun sampai sini 90 dia on balik lah. Ini kita ambil daripada ni. Ini masuk sini, 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 keluar balik, masuk ke sini. Okay. Naik, naik atas, turun, tanduk. Dia ada selang tu, dia turun sampai ke sini dia. Ini dia akan masuk ke sebelah sana. Kan? Ini pun ada juga tempat pembuangan air dia. Okay. Ada tempat pembuangan air. Okey, kita ke sebelah sana. Okey. Ini sambungan sedang daripada sana ni. Ini daripada sana. Okey. Sambungan ya. Nih. Kita pakai sini ada kita pakai pembagian angin ah, pembagian angin yang sini untuk yang bawah ni sampai sini kita pakai untuk gun HPLP. Ini ada tempat tu dia atau meter angin tu untuk stabilkan angin lah kan. Ini ya, ini langsung dia langsung ke selang dia. Dia langsung ke sini. Ah, ni langsung ni. Yang ni untuk ni untuk gun HPLP. Bila kita pakai HPLP, ini ada gun HPLP ya ni. Ini HPLP. Okey. Pak volume low pressure dia, tekanan angin dia agak rendah lah. Ha? Kita pakai ini. Ini kita pakai yang ini. Ini kita buka. Ini kita buka juga. Yang ini kita tutup. Ini kita tutup. Jadi angin dia tak masuk sini. Dia akan berfungsi ini. Nanti ini kita setel lah berapa bar kita mau kan. Dia setengah, dua setengah, tiga. Jadi dia tak pakai meter sini ya. Sebab sudah ada sini. Okey. Yang ini HPLP. Yang ini. Ini gun ni dia penggunaan angin dia tinggi ya. Ini sampai 12 bar. Ini penggunaan angin dia tinggi ni. Kalau yang gun ni kita pakai meter dia sini. Pakai meter sini. Kita tak pakai yang ni. Yang ini kita tutup. Yang ini kita tutup. Ini pun kita tutup juga. Ini kita buka. Tapi ini agak bocor sikit lah. Kita buka. Lalu kita pakai sini. Kita pakai sini lah. Berapa bar kita mau kan. Tapi dia di atas 2 bar setengah lah. Yang ini. 3 setengah. Yang ini sama aja. Ini GTI Pro lah. Made in UK ya. GTI Pro Made in UK. Yang ni satu lagi. Yang ni. Ini dia sama macam SATA lah. Sama macam SATA Cycola 6800 URP ya. Ini penggunaan angin kalau dia tulis sini kecil lah, 2.2 bar lah, tapi tak cukup. Ini dia tulis saja tapi tak cukup. Sebab ini bukan gun HPLP ya. Ini made in Germany ya. Germany ini, teknologi Germany. Okey, yang ini.
Ah, kita pakai meter ni, yang itu. Yang sini kita sambung langsung ah. Ini kita sambung langsung. Oke. Hanya ini yang dapat kita kongsikan tuan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.